tahu lah kalau orang Batak harga diri Pak, ya betul nggak? Jadi kelaparan lah, jumpa lama kawan-kawan baiknya. Jadi tuh kawannya ini lagi sakit pinggang Pak, gara-gara banyak duduk di becak, udah kok tariklah becak. Yang plus ini kejadiannya Pak. Jadi ada ibu-ibu, bang becak ke diski, saking malu dia bilang nggak tahu jalan. Oke, kasih tahu jalannya ya. Oke, dia kasih tahu. Belok kanan, dob. Belok kiri, banyak kali nih belokan. Bu, kok nggak sampai-sampai? Bentar lagi, 5 belokan lagi baru kita sampai. Udah sampai lah diski. Dibayarlah ongkos, 50 ribu. Menangis tukang becak nih. Iya. Menangis, ditambah 25 ribu lagi. Menangis, makin menangis. Ditambah 25 ribu lagi, jadi 100 ribu. Main-main tanah, dia jungkir balik. Nah, di Amerika inilah hak tinggi kan, ditampar, diam dia. Kok gila? Orang narik becak 100 ribu, udah syukur-syukur. Bu, bukan sekarang, bukan apa bu, katanya. Bukan yang kutangisi, bukan uang ibu. Aku tak tahu jalan pulang sekarang.